Halo, selamat datang kembali di channel kami. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, kita untuk kali ini akan membahas beberapa anggrek yang tergolong unik ya, teman-teman. Karena sudah jarang ditemukan di tempat asalnya atau habitatnya, juga memiliki bentuk bunga yang berbeda dari kebanyakan anggrek pada umumnya. Mas David. Ya. Sini. Oke, kita mulai dari yang nyepuk-nyepuk ini dulu ya, Mas. Oh iya. Oke. Untuk ini sedang berbunga ya. Ini mumpung sedang berbunga ya, teman-teman. Ini Dendrobium capitulifolium. Nah, ini juga bunga. Ini Oke. aslinya dari Papua. Dari Papua, teman-teman. Ini bisa dilihat bunganya. Oke, kita nih seperti ini penampakan bunganya dari dekat, nyepuk-nyepuk rame gitu ya, nyepuk-nyepuk. sama. Oke, kalau untuk harganya berapa ya Mas David? Kalau yang ini harganya 250.000. Oke, 250.000 kalau dapat satu ini pot. harganya 200.000. 200.000. kalau mau yang lebih agak kecil ada yang lebih terjangkau, yang ini harganya 100.000. Itu ya, ada yang belum berbunga juga ya, teman-teman. Yang ini juga 100.000. Oke, sama. Yang lebih kecil lagi juga ada. Nanti lewat WA aja kalau yang lebih kecil ya. Oke, untuk sekarang kita lanjut ke anggrek berikutnya ya, Mas. Oke. Ini anggreknya lumayan kecil ya. Ini sebenarnya bisa besar. Tapi memang agak jarang. Ini dulu dari keki, jadi masih kecil udah bunga. Itu. Nah, bisa kita lihat. Ini bentuk bunganya sama kan? Oh iya, sama yang ini. Ya. Ini sama, sama-sama Dendrobium secundum. Cuman kalau yang ini yang bunganya normal. Untuk yang ini yang alba. Gitu bedanya. Ya, jadi emang kalau yang untuk ini kan emang agak jarang. Cocok buat di koleksi kalau misalkan teman-teman pengen punya yang unik-unik. Oke. Untuk harganya, Mas? Kalau yang ini harganya 275.000. 275. Sedang berbunga, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan beli nanti warna bunganya kembali ke normal. Kalau ini sudah bisa dipastikan alba, karena induknya juga sudah beberapa kali bunga, warnanya juga tetap putih. Kalau yang ini, kalau yang warna bunganya, kalau ini warna bunganya normal, kalau ini murah. 75.000. 75. Tanamannya bisa dibandingkan ukurannya. Yang ini 275, yang ini 75.000. Iya. Spesies yang sama tapi warna bunganya beda. Oke. Kalau ini yang normal warna bunganya ungu, kalau yang ini yang kelainan jadi warna bunganya putih. Oh. Berarti cukup langka ya, Mas David? Iya. Lanjutnya, Mas. Kalau ini Dendrobium kingianum, kebetulan tidak sedang berbunga. Kalau ini spesies Australia. Oh, dari Australia. Ya, ini bunganya kecil-kecil juga. Harganya kalau yang ini 100 ribuan. 100 ribu sama ya, Mas, itu dua? Ya, 100 ribuan. Kalau yang rimbun 150.000. Oke. Jadi tergantung perawatan ya, Mas David. Tergantung kondisi tanamannya. Iya. Lanjut ke sebelah. Oke, kita pindah teman. Pindah tempat. Maaf salah. Nah, kalau ini ini Dendrobium purpureum. Belum berbunga ya, Mas, ini? Belum berbunga. Atau mau lihat contoh bunganya? Boleh, Mas. Dulu sudah pernah ada yang bunga. Bisa dicek di Instagram kita nanti. Bentar saya carikan. Oke, atau mau saya bantu pegangin, Mas David? Amin. Ya, boleh. Oke. Oh, cukup besar ya, Mas? Ya. Panjang. Batangnya tidak terlalu besar, tapi memang panjang. Emang tipenya seperti ini ya? Iya. Ya, jadi gini. Jadi memang penanamannya lebih gampang ditempel. Oh. Oh, untuk bunganya seperti ini. Seperti itu. Nyepuk-nyepuk juga. Iya, nyepuk-nyepuk. Keren ini warnanya. Iya,
Kalau ini kan yang warnanya ungu juga, ungu muda. Betul. Kalau mau yang warnanya putih juga ada. Ini bentuknya sama, cuman warnanya yang ini putih. Oh, beda warna ya, Mas? Ya, beda warna. Kalau yang warnanya putih ini 150.000. Kalau yang warnanya ungu ini, yang ini juga 150.000. Oh, sama. Yang ini juga 150.000. Sama semua. Kalau yang ini harganya 200.000. Apa ini, Mas, bedanya? Beda panjang batangnya. Oh iya. Tapi satu jenis ya, Mas? Satu jenis sama. Sama-sama bunganya warna ungu ya, Mas? Iya. Oke. Okay. Kalau yang lebih kecil ada? Heeh. Ini. Oh iya, ini masih muda ya, Mas. Kalau yang ini harganya 75.000. 75, tapi juga bisa apa namanya? Panjang juga bisa. Ini dari keki. Ini bekas batang lama. Ini tunasnya muncul. Oke. Lanjut ke tanaman berikutnya, Mas David. Boleh. Ke ini. Kalau ini Dendrobium Usitae orange. Contoh bunganya, contoh Mas. Bunganya, sebentar saya carikan. Oke. Okay. Contoh bunga yang pernah mekar di sini ya. Cukup rimbun ya, Mas David? Iya. Yeah. Ini contoh yang bunganya. Ini. Oh, ini. Tapi ini contohnya untuk yang red coral. Jadi ada beberapa varian bunganya. Oh, yang, untuk yang red coral yang ini. Oh, contoh bunganya yang itu. Ya. Bentuk tanamannya mirip. Kalau yang ini warnanya lebih lebih oranye. Kalau ini lebih ke merah. Okay. Jadi kuningnya lebih kuat yang oranye. Kalau ini lebih lebih merah warnanya untuk yang red coral. Oke. Okay. Untuk harganya berapa tadi, Mas? Kalau yang ini harganya 250.000 kan? 250. Sama ya, Mas? Sama. Sama. Oke. Ini saya kembalikan. Ya, terima kasih. Kalau misalkan ada juga yang mirip lagi. Tanamannya hampir sama. Wah, ini panjang. Kalau yang ini Bulenianum. Kalau yang ini warna bunganya kuning. Spesies Filipina. Oh, dari Filipina. Ya. Kalau yang ini harganya 350.000. 350. Kalau ini tadi masih spesies, kalau yang Usitae tadi hibridanya. Oke. Okay. Jadi induknya dari ini itu udah silangannya. Lanjut, Mas David. Boleh. Kita ke sebelah. Ke sebelah. Biar di semili. Oke. Okay. Kita stop. Aduh. Oke. Okay. Kebanteran gue. Oh, ini. Ya. Ini smili, Dendrobium smiliae. Mau lihat contoh bunganya? Boleh. Kalau ini yang putih juga. Terharu gue. Sudah? Sudah. Nah, ini kalau yang bunganya normal seperti ini warna bunganya. Bukan putih, bukan cuman putih, tapi ada komposisi warna pink, putih, dan hijau. Gitu. Itu kalau yang bunganya normal. Kalau yang ini, itu cuman putih sama hijau pada bagian ujungnya. Jadi warna pinknya itu keganti jadi putih. Oke. Kalau yang digantung satu ini, Sama putih juga. Kalau yang mau pink ada. Oh, beda ini. Kalau yang pink ini. Ini. Kalau yang pink tinggi ya. Iya. Harganya berapa, Mas? Kalau untuk yang pink ini harganya 400.000. 400. Kalau yang ini juga 400.000 yang putih. Kalau untuk yang ini 500.000 yang agak tinggian yang putih. Oh, gitu. Beda warna bunga ya, Mas? Iya. Kalau ini sama-sama putih. Ini 400.000, ini 500.000.
gitu. Kalau yang Ini tadi 400 ribu udah lebih tinggi daripada ini, karena itu bunganya memang normal. Kalau yang ini yang agak kelainan, jadi warna bunganya putih. Oke, lanjut Mas David. Kayaknya sementara itu dulu untuk Oh, bunga yang ibunya Bu. Untuk berikutnya nanti kita sambung jenis-jenis yang lain. Kalau misalkan terlalu banyak, kayaknya teman-teman nanti bingung. Jadi cukup sekian ya teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Terima kasih. Saya pamit undur diri ya Mas David. Dadah. Dadah.